Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rival 203. Oke, kali ini kita akan membuat APN, yaitu APN Telkomsel terbaru 2021 ya, untuk bulan September ya guys. Oke, langsung saja tanpa lama-lama, kita langsung saja pertama ke pengaturan. Oke, kita tunggu. Selanjutnya kita ke jaringan dan internet. Langsung saja kita pergi ke kartu SIM dan jaringan. Setelah itu kita pergi ke kartu SIM 2, karena saya menggunakan SIM 2 di jaringan Telkomselnya. Lalu kita pergi ke nama titik akses. Nah, saya di sini menggunakan akses PBXC. Langsung saja, jika sudah menu seperti ini, kalian langsung isi saja. Pertama, nama, yaitu namanya BB, ini pakai huruf besar yang di awal, titik X cheat. Oke, saya ulangi untuk namanya BB titik X cheat. Jika sudah, kita langsung saja pergi ke APN-nya. APN-nya di sini saya memakai APN vmobile.jp. Oke, saya ulangi, di sini saya memakai APN vmobile.jp atau titik jp. Oke, langsung selanjutnya, jika sudah, langsung di sini proxy dan portnya tidak usah diisi ya. Langsung saja kita ke nama pengguna. Nama penggunanya itu bb@xcheat.co.jp. Oke, langsung saja di sini nama penggunanya bb@xcheat.co.jp. Jika sudah, langsung saja kita beralih lagi, dan di sini kata sandinya mudah saja, di sini bb.xcheat. Diawali dengan huruf besar semua dan titik exit kecil semua. Oke, jika sudah, kita lari lagi ke di server MMSC dan proxy port MMS tidak usah diisi. MCC dan MNC juga tidak usah diganti. Langsung ke jenis autentikasinya saja. Jenis autentikasinya PAP atau CAP. Oke, saya ulangi, di sini saya menggunakan jenis autentikasi PAP atau CAP. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke protokol APN-nya. Di sini saya memakai protokol APN IPv4. Oke, saya ulangi, protokol APN-nya IPv4. Jika sudah, langsung saja kita ke protokol roaming-nya. Protokol roaming-nya seperti sama seperti yang di atas, yaitu IPv4. Saya ulangi, protokol roamingnya seperti yang di atas, yaitu IPv4. Oke, jika sudah, langsung saja kita coba dengan menggunakan jaringan Telkomsel yang terbaru ini 2021 ya guys. Langsung saja, karena ini saya lagi loading dulu, tunggu sebentar. Ini matikan. Nah, kita tunggu mana jaringannya ini. Jaringan seluler. Langsung saja coba ya, kita ke YouTube. Kita tes ke YouTube. Nah, bentar, saya udah pakai belum tadi ya? Tunggu sebentar. Oke, name access BBXC. Nah, oke, langsung saja tuh kita ke YouTube, dan hasilnya pun kencang banget, tidak ada patah-patah. Padahal di sini kondisinya sedang mendung ya, atau mau hujan tadi gerimis. Oke, jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.